kena excel semua tayar pecah bang ah. Abang tunggu, abang tunggu. Saya tengah isi minyak dekat sini. Tayar pun ada dekat sana. Sekejap saya sampai genting. Assalamualaikum, salam trakers. Saya baru lepas bayar tol Gombak mengalah ke Kuantan. Nak pergi dekat itu tol Gombak yang saya punya kawan terbakar dia punya tayar 5XL. Dia punya tayar sudah terbakar. Nak pergi sana, nak kena U-turn lah dekat sini. Sebelum itu Lemang, Lemang sudah dekat lah. Sebelum Lemang ada tempat U-turn dekat sini. Wah, saya tak sangka dekat sini boleh U-turn. Oh, tapi lori tak boleh lah kawan U-turn sini. Memang tak boleh lah. Jangan masuk sini kawan. Tiga tan boleh lah. Trailer memang tak lepas ini, corner ni. Wah, banyak kuat jam kawan. Saya punya kawan punya lori sudah ada dekat sini. Kita terus saja tengok dia punya Excel yang terbakar tu. Jom. Saya tolong saya punya bos akan beli tayar 2 biji dekat sini. Nak bagi dia lah. Jom kita tengok Excel tu. Wah, habis tu. Saya akan tolong dia orang tukar tayar-tayar ni. Oh, tolong. Kaliber ada dekat sini. Nasib baik lah. Dia bawa kaliber saja. Kalau dia bawa itu mesin, tekutul mesin pun sudah habis terbakar. Nyawain keadaan dekat sebelum tol Gombak. Bila ada lori rosak, bukan saya punya lori saja, semua kawan-kawan kita punya lori pun akan berlaku jam macam ini bila rosak macam ini. Adai. Padahal jalan ni besar kot. Tadi saya baru bagi tahu Koim suruh cepat-cepat kasih keluar itu pipe sebab saya tidak mau angsa tinggal punya geng parking sini lama-lama sebab saya punya messenger tidak putus-putus masuk video, masuk macam-macam lah, tanya-tanya. Kalau dia lagi parking dekat sini, lagi banyak kawan-kawan kita yang lain tanya. Situasi macam ni kawan-kawan, dia kena pakai banyak lah. Setelah dekat dalam tu, dia dah habis. Kita sambut cek lagi satu dekat luar ni. Okey abang, keluar. Kita akan tambah benda-benda ni. Sarung tangan punya tak ada pakai. Aduh. Boleh? Boleh lah, boleh lah. Okey, tak boleh masuk. Boleh lah. Aduh, masih duduk. Ha? Tak boleh. Okey, you masuk, masuk. Besar, besar juga, besar juga. Tak apa, tiada pilihan. You masuk saja. Kita mau cepat eh. Masuk saya, masuk saja. Okey. Saya tidak mau lama-lama dekat sini. Saya mau cepat settle benda ni. Begitulah kawan-kawan travel lorry. Mesti dia mau cepat settle baru dia senang hati. Setelah dia punya nut sudah buka. Wah, ini susah pun tarik keluar. Ini satu XL, nombor satu XL mau gantung ah. Saya kira hari ini nak buat video saja, tapi saya pun terpaksa turun padang juga sebab hari ini saya pun pelik semua macam tidak tahu. Terpaksa juga bawa itu pipe semua, bawa itu jack masuk dekat dalam. Bagi arahan kasih masuk jack dekat XL nombor 1 mau gantung. Wah, saya pun sudah jadi pedat kawan-kawan. Sekarang ada baik sikit. Dekat sini ada pipe lagi satu untuk angin. Boleh cepat sikit lah. Tadi saya tanya Sinamex driver mana-mana yang lalu sini, minta tolong cepat-cepat datang sini. Support angin lagi satu. Katanya ada dua tim lah bekerja sekarang. Satu tim dekat sana, satu tim dekat sini. Sekejap boleh settle lah kerja ni. Dekat sini kepion tengah buka. Dekat belakang sana, sebelah sana KK tengah jack. Angin ada dua support. Senang kerja lah kawan-kawan. Dia tengah buka XL nombor 3 dekat sana. Saya masuk kereta sekejap. Tadi ada kawan-kawan call, saya mau update sikit lah dengan kawan-kawan. Ada yang call, ada bagi messenger semua. Nak pegang phone pun tak dapat sebab saya tidak perancangan nak pegang ni semua. Saya tak sangka pula diorang macam lupa nak buat kerja. Semua lupa tadi. Saya panggil diorang kasih keluar pipe, angin kasih penuh. Saya panggil pila driver Sinamex yang ada lalu sini berhenti saya nak pakai dia punya angin semua. Baru ada jalan kerja. Kalau tak sampai malam lah duduk sini. Sekarang sudah pukul dari tengah hari tadi oh. Sekarang sudah pukul 6. Saya sudah update status dan saya sudah balas
WhatsApp-WhatsApp Messenger kawan-kawan kita yang PM saya tanya tentang lori dekat belakang saya. Saya jelaskan sekali lagi dekat video dekat sini. Lori yang dekat belakang saya ni, saya punya kawan dengan lori. Saya punya lori lain. Memang lain. Saya punya lori ada aksesori-aksesori sikit ya. Ada kosong sikit lah. Sekarang sudah cun terbaik kawan-kawan. Semua sudah tahu apa nak buat. Daripada yang mula-mula tadi, masa saya sampai mula-mula, wah, semua macam tak tahu nak mula dari mana. Sekarang sudah pandai lah. Sudah mau siap kerja ni. Kita tengok KK tengah buka dia punya Excel nombor 5 lah, saya tidak silap. Jom kita pergi tempat KK. Dekat sini Excel nombor 2 dia tengah pasang. Excel nombor 1 gantung saja kawan-kawan. Sekarang Excel nombor 3 tengah jack. Kita boleh tengok ini carbon. Nanti sekejap lagi nak kasih bersih lah barang. Okay, piong dekat sana Excel nombor 5 dia tengah jack. Okay, dekat sini Excel nombor 3 dia tengah jack juga. Kira hebat lah ada pipe 2 dekat sini bekerja. Kira cepat lah. Sinamex punya driver semua boleh buat. Yang penting gaji sajalah kawan. Kalau ini padu semua boleh buat lah. Kalau ini tak ada padu tak boleh buat lah kan. Biasa, memang biasa benda ni kawan-kawan. Hai. Saya masih tengah merekod lagi untuk surat saya. Kelas ronda pun ada dekat sini. Dia sudah sampai ya dari tadi. Dia akan kawal situasi dekat sini. Dia ada dekat sini ya. Ramai orang kerja. Okay. Bila kita berinteraksi dengan roda lah. Okay. Okay. Kita bagi tahu dia. Kita punya info dia senang. Kita bagi tahu dekat dia punya kompon. Station dia dekat kompak dia. Nanti dia akan tulis lah dekat handphone sana. Dalam lebih kurang setengah jam lagi lori akan siap lah, itulah ini macam-macam lah info-info dia boleh tulis dekat GPS signboard yang besar-besar kan. Sebelum sampai sini 5 km sebelum sampai sini ataupun 3 km sebelum sampai sini dia ada signboard tu. Abang Acong dengan Abang Wanto tengah kasih naik ini tayar yang terbakar ni. Nombor 50 XL pun gantung sebab dia punya pipe untuk tube balon dia untuk dia kasih naik sudah putus, terbakar juga di pipe balon dekat bawah. Kalau kita tidak gantung ah dia terus jatuh dekat bawah dah. Tak boleh lah macam tu. Tadi saya sudah kasih bersih sikit kotor-kotor yang ada kat sini, saya sudah buang semua dia punya karbon-karbon dekat sini belakang. Itu koronda dia kata nanti dia panggil orang kasih siram lah. Asong dekat sini topi kuning, saya baru bercerita dengan dia. Saya tanya macam mana boleh jadi macam ini situasi dia. Dia pun ceritalah dia punya XL nombor 1 dia punya bearing sudah jam masa dekat kompak TPJ mengalah ke MRR tu ataupun tol kompak sini. Masa dia dekat sampai sana dia dah perasan dah, baru berasa dia nak berhenti, tak dan nak berhenti tak, dia sudah berhenti sini, tak ada asap dia kata, langsung tak ada asap. Wah bahaya kawan-kawan, dia sudah dapat berhenti dekat sini, dia masih dekat lori lagi, dia pun tak turun lah sebab tak ada asap. Dia tak tahu asap dia dekat dalam. Dia bila asap dia dekat dalam, dia bakar itu pipe tepi-tepi, selepas tu dia bakar itu tayar nombor 1 punya XL. Ada terus naik. Dia tengok itu macam terus ada naik itu api cepat. Dia pelak kabut turun. Dia kasih keluar dia punya air, dia kasih keluar dia punya pemanah api, semua dia kasih keluar. Dia dah tidak berkesan. Rim dia tengah kasih naik. Dia kasih naik saja rim tu, dah settle lah kerja. Sudah siap kawan-kawan. Berpuluh juga. Saya akan kedepankan saya punya kereta dekat sini.
acung sudah boleh jalan. Saya akan jalan baliklah sebab saya akan bersihkan sikit-sikit barang yang tertinggal. Walaupun itu karbon-karbon yang lain, saya sudah buang dekat belakang lori acung. Tapi ada sikit-sikit lagi. Dan kalau boleh kasih bersih, memang rasa senang hatilah nak tinggalkan tempat ini. Bang, sudah siap bang. Sekejap lagi kita orang boleh jalan lah. Apa siapa nama? Saiful, okey. Abang tengok sekarang keadaan semua okey lah. Abang Saiful, ni peronda. Dia kata semua keadaan okey. Boleh jalan lah dari sini. Saya tunggu saja dia komplain pasal ini jalan ada kotor. Tapi dia kata okey, tak apa, nanti dia panggil orang kasih bersih. Bagus lah, ini MPD punya servis. Ada sikit-sikit, nanti dia akan kasih bersih semua lah. Masing-masing dah prepare barang-barang masing-masing. Abang pilih dekat sana, dia prepare dia punya barang-barang lah di pipe. Dekat sini KK tolong acung kasih dia prepare juga, kasih kemas semua barang-barang. Kepiong Koim, abang acung ada dekat sana. Semua masing-masing kasih cantik-cantik lah. Ini pipe semua simpan. Macam ni lah kawan-kawan, kita orang yang kerja. Kebanyakannya juga towing ke, tire man ke, foreman ke, kebanyakannya juga kerja kita orang semua sama saja macam ini. Sudah pukul berapa lah kawan? Boleh tengok-tengok. Kena 40, sekejap lagi sudah mau pukul 7. Acung pun sudah tekan dia punya minyak, tak boleh. Tak boleh jalan tadi. Saya rasa dia punya brake sudah jam lah kawan. KK, dia tengah buat apa lagi sekarang KK? Brake jam, angin pipe bocor habis, brake sudah jam. Komen dekat bawah trailer, dia tengah buka di brake. Senang hatilah, sudah jalan ke depan sikit. Ini trailer. Daripada mula-mula tadi, dia ada dekat sana, lagi tayar masih dalam keadaan terpasang lagi macam itu, terbakar. Wah, risau tengok macam, yalah, macam tak best lah kan tengok. Komen dia tengah buka brake dekat sana sebab dia sudah jam. Dia terbakar di chamber semua sudah jadi jam. Bila dia sudah jam, teori memang susah lah nak jalan. Kalau paksa juga macam tadi, nanti terbakar lagi. Apa yang paling bagus, 3XL ke sana, dia akan buka je brake, settle kerja. Saya akan panggil dia terus pergi office, workshop sana, buka dia punya brake, servis dia punya brake balik semua, baru turun barang lah. Kita boleh tarik, dia tarik juga, paksa juga kawan, paksa juga. Baru dia sendiri buka. Sudah boleh tengok, tadi dia paksa. Oke, saya biar kereta nanti dilanggar. Dia punya apa? Pipe nak buka kan? Boleh jalan terus lewat kawan. Saya akan terus merakam untuk kawan-kawan, insyaAllah. Tadi pukul 7 jugalah kita orang siap lori ini dekat Gombak tol sana. Alhamdulillah dipermudahkan segala urusan. Setelah semalam dia terbakar 5XL, sekarang dia sudah tukar tayar semua, pipe semua sudah cantik, valve semua baru lah. Alhamdulillah lah, boleh setel sekejap saja. Semalam petang, sekarang sudah pukul 10 pagi ya, 10.28, boleh lah turun barang. Nasib baik kata berhari-hari dia punya lori dekat workshop sana. Kawan-kawan, brake chamber yang lori terbakar tu baru 3 biji tukar. Macam tidak terbakar juga kan, tapi sebenarnya dekat dalam dia sudah habis dia punya getah. Wow. Lagi kita pergi yang tengok dia punya wayar. Ada-ada video. Dia punya wayar dekat sini. Tadi saya suruh si Pomin minta tolong letak sini. Lepas tu dia letak sini lah, dia potong mana-mana wayar yang ni lah semua ni. Ya. Oh, kayu lagi yang terbakar dekat sini ada. Boleh buat kayu api lah. Saya punya sajingga ada dekat sini, dia tukar radiator. Tadi pagi dia sudah turun barang, sekarang sudah petang. Dia sudah sampai sini, dia tengah buat lah. Cat pun sudah kawan, sekejap lagi dia buat. Cat ala kadar lah.
kan, yang penting tidak ada kesan bakar sana. Rim yang dia sudah tukar dekat sini, rim dengan tayar lah, 1, 2, 3, 4, 5, semua tayar tune terbaik, cantik lah. Lagi belon untuk dia punya XL yang dekat sini nomor 5 nih, naik ini untuk naik. Lagi yang untuk turunnya saya rasa dia sudah tukar kah, saya bawa konten mau sikit lah. Ini nomor 6 ya lah, itu sana nomor 5 punya belon dia sudah tukar. Oh, dia punya nasib baik lah kawan, tak ada pecah lah ini belon. Masih belon lama lagi. Bayangkanlah kawan-kawan, 1XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL terbakar. Satu tayar harga dia 800 kalau baru serupanya ya. Dunlop, Dunlop dekat-dekat 1000 lah di harga. 1000. Dekat sini Bridgestone lebih kurang 1000 lah di harga. Dekat sini lagi Bridgestone baru. Bayangkanlah kawan, 10 biji ya tukar tayar, harga dia kita cincah kira lah 700, sudah berapa. Wah, itu baru tayar, belum lagi dia punya chamber. Chamber 1 biji 350, 1, 2, 3, 4, 5 chamber, pipe lagi 1 meter 8 ringgit, kurang-kurang 10 meter dari ujung sana pergi sini. Tapi terus satu kali tukar lah, saya rasa satu kali tukar lah 8 meter lah, kita kira 8 meter saja, 8 meter kali 2, yang kuning ini dengan yang merah ni 1 meter 8 ringgit, kita kira 10 ringgit lah, 8 meter 80 lah, 80 kali 2, wah sudah berapa sini. Lagi wire, wire yang 7 line mahal, 1 meter dekat 25 ringgit lah saya rasa. Mau pakai 8 meter juga, ini single, ini biasa punya wire, tapi boleh pakai, tapi lebih baik 7 line punya lah. Dalam wire tu ada 7, itu paling cun, tahan. Sudah berapa? Kuy, dia punya harga berapa dah? Kos dia betul-betul tinggi sangat. Tak pasti ni dia boleh claim insurance ke ataupun dia sendiri buat ke. Dunia transport bukan senang kawan-kawan. Karena hati-hati, karena jaga sangat. Tengok saya, dia punya tayar berasap, terus cari tempat berhenti. Memang sebelum ni saya ada bagi tahu, ini bearing dia sudah jam nomor 1 punya. Dan macam itu driver dia macam agak-agak jalan dan dah sampai dekat hentian Gombak tapi tak kesempatan. Lepas jalan-jalan lagi sikit, berhenti tepi jalan, dia tunggu-tunggu sekejap ya, terus naik api. Cerita dia memang macam tu. Kita boleh gunakan benda ni pelajaran, jangan percaya. Kalau selepas ni kita tengok saja berasap, jangan peduli, terus berhenti tepi. Kita nak tunggu-tunggu saja, nak kasih kita senang, tiba-tiba keluar sampai dekat-dekat 20,000 nak buat. Wah, baik 20,000 tu bagi kita pergi makan angin, lagi baik. Itu saja kawan-kawan perkongsian saya hari ini. Dia akan settle dia punya lori, semua kasih siap, semua kasih cantik. Dalam ni semua, dalam ni semua trailer dia kasih cantik, saya kasih baru. Dan kalau kawan-kawan nak komen yang baik-baik saja, tahu, jangan komen yang itulah, itulah, inilah, ini driver tak pandai lah, ini tak ada, jangan komen macam tu. Kalau boleh, kalau nak komen juga, komen sajalah, itu hak kawan-kawan. Okey, saya hormat apa komen kawan-kawan. Itu saja, saya pun akan tamatkan video ni dekat sini. Assalamualaikum, salam trakas. Terima kasih semua yang check dekat sini. Saya tengah turunkan jet dekat sini. Wah. Sebab XL nombor 1 saya gantung saja. Jalan dulu. Saya nak cepat keluar dari sini kawan. Kita tengok.
kawan-kawan, setelah semua sudah settle, nasib baik, bukanlah lambat sangat kita orang buat kerja. Sekarang pun baru pukul berapa sekarang? Pukul 7 lah. Masih terang lagi kawan-kawan.